Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita membahas tentang volume bangun ruang sisi lengkung. Bangun ruang sisi lengkung contohnya apa saja? Tabung, kerucut, bola. Kalau tabung misalkan pada benda apa? Kaleng. Kalau kerucut contohnya pada benda apa? Topi. Kalau bola contoh bendanya balon, bola. Di sini ada rumus volume tabung sama dengan pi kali r kuadrat kali t. Itu artinya pi dikali r dikali tinggi. Sedangkan volume kerucut rumusnya 1/3 pi r kuadrat t. Itu artinya 1/3 dikali pi dikali r kali t. Kalau volume bola rumusnya sama dengan 4/3 pi r kubik. Itu artinya 4/3 dikali pi kali r kali r. Di sini ada contoh soal. Ini bangun apa, Nana? Tabung. Diameternya berapa? 4. Diameternya sama dengan berapa? 14 cm. Diameternya 14 cm, maka jari-jarinya berapa? 7. Volume tabung rumusnya apa? Pi r kuadrat t. Coba Putri maju mengerjakan nomor 1. Cara mengerjakannya seperti ini, anak-anak. 22/7 kali 7 kali 7 kali 10. 7 ini kan bisa dibagi dengan angka 7. 7 dibagi 7 1. 22 kali 1 22. 22 kali 7 154, baru dikali dengan 10 sama dengan berapa? 150. Satuannya apa, Nana, kalau volume? cm kubik. Di sini kita memakai pi 22/7 karena diameternya kelipatan dari 7. 22/7 dikali 7 kali 7 dikali 10. 7 dibagi 7 sama dengan 1. 22 dikali 7 154 dikali 10 hasilnya sama dengan 1540 cm kubik. Sekarang untuk nomor 2, bangun apa ini nomor 2? Kerucut. Volume kerucut rumusnya apa? 1/3 pi r kuadrat t. 1/3 dikali berapa pinya? 3,14 dikali r nya berapa? Jari-jarinya berapa? 5 dikali 5 dikali tingginya berapa? 12. Sekarang perhatikan, 12 bisa enggak dibagi 3? Dapat berapa? 4. 3,14 dikali, sekarang 5 kali 5 25 dikali 4 sama dengan 100. Jadi berapa, anak-anak, ini? 3,14 dikali 100 sama dengan 314 cm kubik. Paham tuh nomor 2? Nomor 2 volume kerucut yaitu 1/3 kali pi kali r kuadrat kali t. Kita memakai pi berapa? 3,14 karena jari-jarinya bukan kelipatan
7. 12 dibagi 3, 4. 5 kali 5, 25 dikali 4, 100. Jadi tinggal angka 3,14 dikali 100 sama dengan hasilnya 314. Untuk nomor 2 paham? Paham. Sekarang nomor 3 bangun apa ini? Bola. Cari-carinya berapa? Cari-carinya 10 cm. Volume bola rumusnya apa? 4/3 dikali 3,14 dikali R-nya berapa? 5 pangkat 3. 4/3 dikali 3,14 kali 5 kubik berapa? 5 kubik sama dengan 125. Coba Bella kerjakan. Ya. Berapa? 5 22 4 9 6. 12,56 dikali 41,6. Sekarang perhatikan di belakang koma ada berapa angka? 2. Ini ada berapa angka? 1. 2 ditambah 1, 3. Jadi di belakang koma ada 3 angka. 1, 2, 3. Jadi hasilnya sama dengan 522,496. Satuannya apa anak-anak? Sentimeter kubik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.